So hari ini kita dapat lihat ada dua laporan actually pengguna telefon Yes yang dapat bantuan. Okay, sama ada daripada untuk Learn From Home ataupun Prihatin ataupun B40, diorang dapat telefon free. So macam mak saya dapat juga telefon tu under Prihatin punya. So di sini kita tengok untuk telefon tu dari segi spek, dia punya RAM. So tengok dalam 2GB, lepas tu dia punya storage dalam 16. Okay. So bila kita tengok telefon tu dari segi Android pula, dia pakai Android Go. So Android Go actually untuk telefon yang low spec. Okay. Dari segi lain, kamera. Okay, so bila saya test kamera dia, walaupun kamera dia 8MP untuk kamera belakang, kita tengok dari segi autofocus dan quality dia adalah terlalu kurang. Okay, dia jadi macam blur. Dan fungsi autofocus dia juga agak susah. So bagi macam student yang nak guna untuk submit homework, memang agak sukar untuk capture. Okay. Lagi satu, dari segi untuk activation. Okay, activation Yes, bila kita dapat SIM card tu, SIM card tu tak activate lagi. So kita kena activate dengan guna aplikasi My Yes. Okay, so bila kita buka tu, dia akan minta kita masukkan serial number ataupun kita scan. Okay, dari kita scan serial number tu ada problem, memang kita tak dapat scan guna kamera, so kita kena manually key in. Okay, so bila kita manually key in, lepas tu kita boleh proceed untuk terus registration. Okay, next pula kita tengok ada yang kata, oh saya nak join Google Meet, tak boleh. Okay, so bila saya tengok di sini, macam telefon Yes tu sendiri, dia guna RAM iaitu 2GB. Okay, so by default, bila kita tengok default dia, walaupun kita tak run application, dia dah guna 1.2GB. Okay, so bila saya try join Google Meet, macam telefon yang saya guna ni sekarang actually fresh, tak ada install apa, saya just install Google Meet dengan Amper. So dari segi usage dalam 1.3, so masih ada balance dalam 700 MB. So far dari segi join Google Meet punya room, tak ada masalah. And dari segi audio acceptable, okay, untuk that range. Lepas tu dari segi video ataupun network performance, so far okay dari segi range tu. Okay. Okay, macam dari segi speed test, okay, kita tahu, okay, macam saya sekarang saya guna Wi-Fi untuk test and perf untuk kedua-dua telefon, telefon Yes dengan iOS. Okay, macam network ataupun internet speed di rumah, saya pakai 800 MB. Okay, kita boleh lihat dari segi Wi-Fi punya modul dalam Yes, actually dia dalam range untuk entry level punya smartphone. So dia dalam 50 MB gitu untuk upload dengan download. So mana-mana brand dia akan in that range, even dia support 2.4 ataupun 5GB. So dia memang dalam range tu. Ada setengah telefon yang boleh capai dalam 150. Okay, berbanding dengan iOS, kita tengok dia boleh capai dalam full speed untuk network subscription yang saya subscribe. Okay, sini kita tertanya-tanya sama ada telefon ni register dengan MCMC ke tak, ada sertifikat ke tak. So kita boleh guna aplikasi Sirim, boleh download di Google Play ataupun Apple App Store. Okay, just download apps ni. Lepas tu kita just enter IMEI number, iaitu nombor actually nombor seri SIM card modul. Macam telefon Yes, dia support dua SIM card, so just ambil mana-mana satu IMEI number. Okay, untuk kita check. So bila saya check di sini, so memang dia dah register under MCMC, dia dapat kelulusan untuk model ni, iaitu Yes 4G Altitude 4 dalam bulan Mei tahun ni juga. Maybe untuk version lain, dia punya batch lain, so saya tak tahu. So anda boleh check guna IMEI anda sendiri. So kita dapat tengok bila kelulusan set tu berlaku. Okay, untuk panduan pengguna juga untuk semua telefon pengguna smartphone ataupun pengguna powerbank. Okay, pastikan kita monitor bila kita charge telefon tu, kita cuba monitor dia punya temperature. Okay, usually dia punya power controller bila kita charge, dia adalah berdekatan dengan USB port tempat kita charge. So macam telefon Yes ni, dia ada berada di atas. So kita cuba monitor, rasa tengok ada unusual heat dekat kawasan tu atau tak. Kalau macam biasa, tak terlalu panas, so far okay, boleh teruskan charge. Okay,
macam telefon iOS, dia punya port di bawah, so kita boleh check sama ada temperature dalam keadaan okey atau tak. So in case berlaku terlalu panas, bila kita rasa terlalu panas, so better kita stop charging dan kita letak telefon tu berjauhan ataupun di tempat yang lapang. So in case berlaku apa-apa, kita ada precaution tak berlaku kebakaran yang besar. Okay, sama juga dengan power bank. Okay, macam power bank juga, kita tak dibenarkan ataupun memang tidak patut tinggal di dalam kereta. Okay, sebab kereta dalam suhu ambient dalam kereta adalah terlalu tinggi, so boleh juga menyebabkan kebakaran. Okay, usually untuk lithium ion ni, dia punya working condition dia antara anda 0 dengan 45 degree. So in case macam telefon Yes ni juga, dia dah tulis dah untuk temperature range dia antara 0 hingga 45 degree. In case kita exceed dia punya maximum level, dia akan berlaku sesuatu unusual. Okay, so sama ada bateri tu boleh explode ataupun berlaku short circuit dan sebagainya. Okay, sebab tu bila kita lihat ada yang report apa yang berlaku kebakaran, usually dekat bahagian bateri. Sebab ya, sama juga macam Samsung dulu, berlaku kebakaran akibat bateri juga. Okay, tips juga untuk pengguna ataupun student yang guna untuk tujuan pembelajaran. Okay, pastikan charge telefon tu dulu sebelum guna. Elakkan daripada guna telefon semasa charge. Ini bagi mengelakkan berlaku sesuatu yang tak diingini, macam temperature bateri boleh tinggi, dan untuk jaga kapasiti bateri. So in case macam kita continuous charge dengan guna, so bateri capacity ataupun storage dia akan berkurang. So mungkin macam bila kita awal-awal beli, kita dapat tengok bateri tu tahan dalam maybe sehari. Selepas kita buat macam ni, charge guna dalam masa yang sama, maybe dalam 12 jam ataupun 8 jam, so bateri capacity akan berkurang. Okay, perkara ni berlaku untuk semua telefon. So in case macam korang tak jaga bateri, memang akan berlaku. Okay, sama juga contoh macam anda ada telefon lama ataupun yang tak pakai. Okay, so macam mana nak jaga juga, make sure korang charge dulu dalam 3 or 4 ataupun 75% bateri. Lepas tu baru simpan. Elakkan pada simpan telefon anda dalam keadaan 0%. Okay, so bila anda simpan dalam 0%, kemungkinan bateri tu tak akan boleh guna lagi bila anda tinggal dalam jangka masa yang lama. Satu lagi tips untuk pengguna yang guna banyak application. Okay, kita tahu telefon ni ada yang guna install WhatsApp, ada yang guna Telegram. So benda-benda ni sebenarnya memang guna capacity. So sebagai contoh, okay, untuk especially untuk pengguna yang entry level ni, dia punya RAM memang agak sedikit dalam 2GB. Berbanding dengan ada certain model ada yang 3GB. So memang dari segi RAM memang dia akan effect, especially untuk Android punya phone, dia memang usage memory memang tinggi berbanding dengan iOS. Okay, so untuk pastikan semua application ni smooth, macam contoh korang nak start Google Meet, so korang boleh pergi ke data manager ataupun klik butang, iaitu macam butang square tu, make sure clear apps dulu. Okay, lepas tu just start application korang yang nak join macam Google Meet. So ni bagi kita clearkan RAM tu untuk aplikasi yang kita tak guna. Macam contoh kita dah buka Telegram sebelum ni, WhatsApp, so kita close dia punya application tu sebelum run. Okay, actually perkara ni tak berlaku untuk telefon iOS. High end memang akan berlaku juga untuk telefon Android, cuma dari segi iOS, Apple punya environment, dia kawal dia punya RAM. Actually telefon iOS dia punya RAM actually telah sedikit berbanding mana-mana telefon Android high end. Yeah.